Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku dimanapun berada, selalu sehat ya dan juga berkah bahagia bersama Anda semua. Oke, aku mau tutorial kerudung segi empat ya, seperti ini. Oke, ini untuk pergi-pergian kemana aja, bisa untuk pesta, bisa untuk kondangan juga bisa ya. Jadi biasanya kita simpel-simpel aja guys. Oke, kita mulai ya, kita seperti dari awal. Ini kita lepas dulu. Sebenarnya simpel kok, kalau yang udah ini segitiganya kita set. Belakangin guys, ini dijepit, kita jepit. Oke, muncul, hati-hati ya takut ketusuk. Dan ininya di pakai lagi untuk supaya dia tidak bergerak. Kita sudah selesai seperti ini. Sup. Kita kebelakang yang gini guys. Nah. Aku senangnya sih kayak gini-gini guys. Kayaknya simpel. Sebagai hiasan aja. Nah, aku tengahnya mau pakai ini. Aja. Ini guys, simpel kan? Nah, untuk kalian kalau mau coba boleh ya, ininya biar dia diam lagi di belakangnya, kita tambahin lagi jarum pentul ya. Oke deh, seperti ini guys. Oke, bagaimana dengan Anda, sudah bisa kah? Nah, jadi kalau gitu terima kasih ya yang sudah nonton video ini. Jangan lupa like, share untuk teman-teman Anda yang lain. Assalamualaikum.